بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita berada dalam satu halaqah zikir untuk sama-sama mengingatkan diri saya dan tuan-tuan semua untuk sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar takwa, untuk kita terus bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dan juga untuk terus kita menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Lafi man Allah Subhanahu wa taala, "Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita nakkan setiap waktu, saat, detik kita bernafas ni kita penuhkan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berada kita pada malam ni adalah rangka juga untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menuntut ilmu merupakan salah satu wasilah untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini kita akan berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan tentang satu tajuk yang besar. Tapi tuan-tuan mungkin ramai terlepas pandang atau terlupa atau dilupakan. Dan inilah satu-satu kunci untuk kita masuk ke syurga, iaitu dengan kalimah la ilaha illallah. Dan alhamdulillah kita pun telah berzikir tadi selepas solat maghrib dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, ini merupakan kunci syurga yang terbesar yang dipanggil mafatih jannah, pintu kunci untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalimah ini merupakan kalimah yang sangat agung ya, dan yang paling bermanfaat. Dan inilah penyebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyampaikan risalah tauhid. Kita tahu tuan-tuan, kalau kita belajar sejarah tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantar ke sebuah tempat di Makkahul Mukarramah. Yang zaman tersebut tuan-tuan, kalau kita perhatikan, kita tak tengok jauh. Kita tengok yang dekat pun tak apa. Kita tengok siapakah ayah Nabi. Siapa nama ayah Nabi kita? Abdullah. Tetapi tuan-tuan, pada zaman tersebut mereka melakukan perkara-perkara syirik. Walaupun ayah Nabi si nama Abdullah, tetapi zaman tersebut mereka melakukan perkara-perkara syirik, iaitu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud tuan-tuan, mereka ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila Nabi datang, Nabi bawa kalimah la ilaha illallah, orang Arab dia tak nak sebut. Orang Arab tak nak sebut. Nabi suruh ucap la ilaha illallah. Tapi orang Arab zaman tersebut, mereka tak nak sebut. Sebab apa dia tak nak sebut tuan-tuan? Sebab apa? Sebab mereka faham kalimah la ilaha illallah. Cuba hari ni kita ada kawan-kawan kita yang non-Muslim, suruh sebut. Suka-suka dia sebut la ilaha illallah. Tapi dia tak faham. Zaman tersebut, Nabi SAW berjihad atau berperang kerana untuk menyampaikan risalah la ilaha illallah. Ada hadis sebut, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya, jadi kalimah la ilaha illallah merupakan kalimah yang sangat besar. Bahkan timbangan mizan yang paling berat juga adalah kalimah la ilaha illallah. Dan juga kita juga tahu bahawa kalimah la ilaha illallah terkandung dalam dua rukun. Rukun Islam dan juga rukun iman. Rukun Islam yang pertama adalah kita bersyahadat bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun iman juga adalah yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tuan-tuan, di antara pentingnya kalimah la ilaha illallah, dia merupakan jalan untuk meraih ke syurga dan untuk selamat daripada api neraka. Kalau kita hebat macam mana pun tapi tak ucap kalimah la ilaha illallah, bagi mereka tidak beriman, kaya macam mana, buat baik macam mana pun, tapi kalau mereka tidak mengucap kalimah la ilaha illallah, mereka tidak akan selamat daripada api neraka. Ya, sebab syarat utama untuk masuk syurga adalah kalimah la ilaha illallah. Dan seterusnya dengan kalimah inilah, kerana kalimah la ilaha illallah lah diutuskan
dihantarkan para malaikat, dikirimkan para malaikat, diutus para nabi dan juga rasul, diutus, dihantar para dai untuk menyampaikan kalimah la ilaha illallah. Kerana itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan tadi, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebenarnya tuan-tuan kunci kebahagiaan sebenar. Ya. Kalau orang tu bahagia macam mana pun, kalau dia tidak mengucap la ilaha illallah, tidak ada erti nilai kebahagiaan tersebut. La ilaha illallah merupakan pintu kebahagiaan yang hakiki. Sebab dia akan menyelamatkan di dunia dan juga di akhirat. Dan kalimah la ilaha illallah merupakan landasan agama dan pokok segala urusan. Kalau orang tu nak solat, syarat pertama mesti dia mengucap, mesti dia Muslim. Kalau dia nak bayar zakat, yang pertama mesti dia Muslim. Kalau nak pergi haji, yang pertama mesti dia Muslim. Syarat apa-apa ibadah, yang pertama mesti la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi hari ini kita akan bincangkan apakah dia syarat la ilaha illallah. Dia sebenarnya ada syarat ataupun kita panggil kunci. Dalam kunci mesti ada gigi. Tuan-tuan semua ada kunci tak? Kunci tu dia kosong ke atau ada gigi? Mesti ada gigi. Asnan, dia panggil asnan, gigi kunci. Jadi tuan-tuan, itu ada asar daripada warid pada salafus soleh, cerita tentang syarat-syarat ataupun gigi kunci syurga. Kita akan bincangkan. Tetapi sebelum itu tuan-tuan, kita akan berkongsi tentang apakah dimaksud la ilaha illallah. Kenapa orang Arab zaman tersebut bila Nabi suruh mereka ucap kalimah la ilaha illallah, mereka tak nak berucap? Sampai mereka melemparkan tuduhan, kata Nabi Muhammad ni gila, sihir, tukang syair dan sebagainya. Sampai dilemparkan tuduhan-tuduhan begitu kerana mereka tak nak mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, kalimah la ilaha illallah tuan-tuan, dia ada dua. La ilaha illallah, dia ada dua rukun. Yang pertama, la ilah. Tidak ada ilah. Ilah ni bermaksud sembahan. Tidak ada sembahan, kita menafikan. Tidak ada sembahan. Illallah. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kita panggil isbat. Menetapkan. Jadi dalam rukun syahadah, ada dua. Kita menafikan tiada Tuhan. Dan kemudian kita mengisbatkan balik ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Ini adalah dua rukun. Jadi tuan-tuan, bila orang Arab dengar macam ni tuan-tuan, zaman dulu mereka tak boleh terima. Sebab bagi mereka tuan-tuan, mereka ada sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kisah mengatakan bahawa orang Arab zaman dulu mereka sembah 7 Tuhan. 6 di langit, 1 yang di atas. Yang di atas tu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang di langit, yang di bawah tu adalah berhala-berhala mereka. Jadi mereka mengatakan mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ditanya kepada mereka, kalau kau susah kau minta kat siapa? Kalau susah, aku minta yang kat di atas. Kalau senang, minta yang kat bawah. Tapi kalau susah betul, dia minta kat yang di atas. Dia minta Allah SWT. Jadi dalam ibadah, mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu mereka tak boleh terima bila Nabi ajak sebut La ilaha illallah. Ada contoh yang mudah, contoh orang Kristian juga. Orang Kristian pun mereka takkan ucap La ilaha illallah. Sebab mereka ada sekutu bagi Allah, iaitu mereka mengangkat Nabi Isa AS sebagai Tuhan. Dan satu lagi, jadi lagi yang ketiga, iaitu Holy Spirit. Holy Spirit ni dalam bahasa Melayu kita panggil Ruhul Kudus. Dalam bahasa Melayu kita panggil Jibril alaihissalam. Jadi orang Kristian, orang Nasrani, mereka ada tiga sembahan. Mereka ada Allah, mereka ada Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan yang mereka anggap. Yang ketiga, mereka juga menyembah Ruhul Kudus, Jibril alaihissalam. Bagi mereka, boleh berdoa kepada Ruhul Kudus. Boleh minta doa kepada Malaikat Jibril bagi orang Kristian. Tetapi bagi umat Islam, kita tidak boleh minta melainkan pada Allah SWT. Ibadah tuan-tuan, doa adalah milik mutlak Allah SWT. Dan kita tidak boleh minta pada malaikat. Hebat macam mana pun, paling hebat Malaikat Jibril pun kita tak boleh minta. Begitu juga para wali dan sebagainya, kita tetap tidak boleh minta kepada mereka. Bila mereka telah meninggal, kita tidak boleh minta melainkan kepada Allah SWT. Inilah yang menjadi pemisah antara dakwah tauhid. Orang Arab tak boleh terima. Sebab bagi mereka boleh minta ke orang lain. Tapi bila Nabi datang bawa kalimah La ilaha illallah, mereka faham. Dan mereka tak terima kalimah ni. Sebab bagi mereka boleh ada sembahan selain Allah SWT. Jadi tuan-tuan, kalimah La ilaha illallah adalah nafi dan juga isbat. Contoh, kita nak beri contoh mudah lah. Kenapa bahasa Arab ni dia begitu indah? Kalau kita mungkin kita kata Allah Tuhan kita.
Tapi Arab tak, dia kata la ilaha illallah. Sebab dia lebih lengkap. Contohnya saya sebutlah, saya makan nasi. Contoh mudah, saya makan nasi. Jadi orang akan tanya, jadi orang tanya, dalam nasi tu mungkin ada lauk-lauk yang lain. Tapi kita sebut kami tak makan melainkan nasi, orang tu dah faham memang kita makan nasi. Macam kita baca dalam surah Qul Huwallahu Ahad. Ya, katakan Allah tu esa. Bahasa Arab tinggi tuan-tuan, Ahad. Dia tak sebut wahid. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita ada wahid, isnani, salasa, arba, khamsa. Tapi dalam bahasa Arab kalau sebut Ahad, orang dia jam. Sebab Ahad ni tuan-tuan, dia bermaksud esa. Qul Huwallahu Ahad. Ya. Katakanlah Allah tu adalah Tuhan yang esa. Jadi bahasa Arab begitu juga dengan la ilaha illallah, kalimah yang mematikan. Orang tak boleh nak tambah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hadis yang menerangkan tentang kalimah la ilaha illallah ni sebagai pintu syurga. Di antaranya hadis Al-Ahmad, mafatihul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Hadis Al-Ahmad mengatakan bahawa pintu syurga, kunci syurga adalah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dan ada hadis tadi yang telah disebutkan pada awal tadi, umitu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku tidak diperintahkan untuk berperang melainkan untuk mengajar mereka mengucap kalimah la ilaha illallah. Sebab tu kalau kita tengok bendera, antara bendera Syiah umat Islam, Nabi SAW berjihad, bendera Nabi akan tertulis kalimah la ilaha illallah. Jadi kita akan kongsikan apakah dia syarat-syarat tersebut dan bagaimana boleh keluar syarat-syarat ni. Mungkin hari ni ada ramai yang tak tahu, mungkin hari ni baru pertama kali dengar. Rupanya ada juga syarat, dan semua syarat-syaratnya dah diambil daripada Quran dan juga hadis disusun para alim ulama. Ada riwayat dari Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ketika ia ditanya, orang-orang mengatakan bahawa barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah pasti akan masuk syurga. Kemudian Al-Hasan dia menambah, dia kata dia, man qala la ilaha illallah fa adhaquha wa farduha dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, ditambah, lalu menunaikan hak dan kewajipannya, pasti akan masuk syurga. Orang ingat ucap kalimah la ilaha illallah dah cukup dah, dia kena tunaikan hak dan kewajipan kalimah la ilallah, barulah akan masuk syurga. Ini riwayat pada Hasan Al-Basri antara ulama tabi'in. Dan ada satu asar juga pada Wahab bin Munabbih, ditanya, bukankah kunci itu, kunci syurga adalah kalimah la ilaha illallah? Ia menjawab, ya benar, memang kunci syurga adalah kalimah la ilaha illallah. Akan tetapi, dia ada tambahan, namun setiap kunci itu pasti ada giginya. Ini yang saya bawakan tadi, setiap kunci itu pasti ada giginya, dan jika engkau datang membawa kunci yang memiliki gigi, maka ia akan terbuka. Maka, namun jika tidak ada giginya, maka tidak akan terbuka. Ini merupakan kata-kata ulama salaf, bila ditanya tentang kunci syurga. Kunci syurga mesti ada gigi dia. Dan beliau mengisyaratkan gigi dari kunci untuk yang dimasukkan adalah kalimah syarat la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, apakah kunci tersebut? InsyaAllah waktu ada dalam sebelum isyak kita akan selesaikan. Dia ada satu syair, sampai ulama dia buat satu syair untuk mudahkan kita hafal. Al-ilmu wal-yakin wal-qabulu wal-inkiat fadri ma'akul was-siduku wal-ikhlas wal-mahabbatu wafakallahu lama ahabbahu. Ilmu, mesti ada syarat yang pertama adalah ilmu. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, qabul, kita mesti terima. Wal-inkiat, kita patuh. Kemudian kata fadri ma'akul, maka ketahuilah apa yang akan aku katakan dalam syair ini. Was-siduku, sidik, jujur. Wal-ikhlas, ikhlas. Wal mahabbah, dan cinta. Ini ada tujuh. Waffaqakallahu lima ahabbahu, dan semoga Allah mempermudahkan apa untuk apa yang dicintainya. Jadi tuan-tuan, yang pertama kita akan share tentang, kita kongsikan tentang al-ilmu. Syarat, kunci syarat syahadah la ilaha illallah adalah, yang pertama adalah ilmu. Saya minta maaf tuan-tuan, sebenarnya kuliah macam ni dia boleh sampai dua jilid. Ini kita belajar di sana 2 jilid. Ini kita belajar 4 tahun. Tapi hari ini kita huraikan dalam masa 15 minit. Jadi dia sangat ringkaslah. Ini antara kitab yang membincangkan tentang syarat la ilaha illallah. Ini adalah tesis sebanyak 2 jilid. Tapi hari ini kita bagi shortcut lah. Kita bagi ringkasan.
iaitu tujuh ni kita selesaikan dalam masa yang ada. Sebab tuan-tuan nak kata ilmu akidah ni benda yang sangat penting. Kita hebat macam mana pun kalau akidah kita tak kuat, kita tak boleh ke mana. Sebab tu Nabi SAW, kalau tuan-tuan tengok sirah Nabi SAW berdakwah di Makkahul Mukarramah 13 tahun. 13 tahun di Mekah hanya menumpukan tentang perkara-perkara tauhid. Dan di Mekah tuan-tuan belum ada kewajipan solat. Belum ada kewajipan puasa, zakat, apatah lagi jihad. Semua tu berada di Madinah. 13 tahun tuan-tuan Nabi menumpukan dakwah kepada tauhid. Sebab tu sahabat Nabi kata, kalaulah Nabi SAW dakwah, membawa dakwah dengan syariat, pasti orang Islam akan lawan. Sahabat akan lawan. Tetapi Nabi SAW membawa dakwah dengan akidah, tauhid. Bila akidah tuan-tuan, bila akidah kita dah kuat, kita cakap macam mana pun syariat orang akan buat. Jadi tuan-tuan, syarat pertama bagi kalimah la ilaha illallah adalah ilmu. Bermaksud tuan-tuan, kita kena tahu. Kita kena tahu yang kita terangkan tadi, nafi dan juga isbat. Kita menafikan dan kita menetapkan. Yang kita panggil tuan-tuan, yang lawan dia kepada ilmu adalah jahil. Jadi kalau orang tuan-tuan kalimah dia tak tahu kan maksud la ilaha illallah tu, dia boleh ucap saja tapi bila tanya maksud dia tak tahu, maka tak lengkap syarat la ilaha illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah yang kami beribadah dan hanya kepada-Mu lah yang kami memohon pertolongan. Jadi tuan-tuan, kita mengetahui kalimah la ilaha illallah ni, ibadah ni milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita kalau orang faham kalimah la ilaha illallah, syarat pertama yang ilmu, dia tidak akan doa selain kepada Allah SWT. Hari ini tuan-tuan ramai ataupun banyak perkara-perkara syirik yang berlaku yang semakin kita nampak berluasa. Mungkin dulu kita pernah dengar kisah yang kapal terbang jatuh di Malaysia kan? Kapal terbang Malaysia jatuh. Jadi waktu tu saya masih belajar di sana lah, di Arab Saudi. Dan waktu tu kita tengok dari sana, Malaysia dah dia buat panggil bomoh satu Malaysia. Kami belajar yang terkejut. Dan itu sangat memalukan bagi kita orang Islam, sangat memalukan. Sebab bomoh tuan-tuan, dalam Islam hukum dia apa tuan-tuan? Syirik, apa hukuman dia? Dosa, tahu dosa apa hukum dia? Rotan ke, sebat ke, penjara ke? Masuk neraka, betul, itu di akhirat hukuman dunia. Pancung. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok orang sampai ada bomoh satu Malaysia, memang satu sangat yang mengaibkan. Hatta kalau ditangkap di Arab Saudi, bomoh-bomoh kebanyakan bila musim haji ni banyak bomoh yang datang, dia buat haji tapi dia buat syirik. Yang diorang terbang hotel ke hotel. Berlaku tuan-tuan, berlaku masuk surat khabar. Dan bomoh tersebut ditangkap dan dipancung. Jadi bomoh tuan-tuan, sebab antara sebab dia boleh claim perkara gaib. Dia boleh tahu esok berlaku apa. Dia claim tapi tak tahu betul. Sebab orang jumpa dengan Nabi SAW, sahabat jumpa dengan Nabi, dia tanya, wahai Rasulullah, engkau tahu tak apa yang akan berlaku esok hari? Apa jawab Nabi? Aku tak tahu apa yang berlaku esok hari. Itu Nabi, orang yang paling hampir dengan Allah SWT. Khalil. Jadi tuan-tuan, apatah lagi bomoh yang banyak melakukan perkara-perkara syirik. Jadi bomoh dalam Islam, hukum dia pancung. Jadi orang Islam tuan-tuan, bila ada masalah, mereka akan cari bomoh. Dan bomoh tak dapat, baru cari doktor dan sebagainya. Jadi option pertama bomoh. Tapi dari Islam tuan-tuan, bomoh ni adalah dosa yang sangat besar. Dan kalau kita pergi tanya, tak percaya. Apa hukuman dia? Kalau kita pergi ke bomoh, tanya saja. Survey. Tanya soalan tapi tak percaya jawapannya. Dan jawapannya tuan-tuan, dia punya hukuman adalah tidak diterima amalan ibadah selama 40 hari. Kira 40 hari tu amalan tak diterima. Itu kalau tanya saja. Kalau tanya dan percaya, itu macam mana pula? Itu boleh terjatuh perkara syirik. Dan syirik ni tuan-tuan, kita kena sangat berjaga-jaga sebab syirik ni layah betul nak amal. Terbatal seluruh amalan. Orang buat syirik tuan-tuan, dia tak ada maaf. Amalan terbatal. Sebab tu orang bincang, kalau orang tu buat haji, kemudian dia buat syirik, adakah haji dia batal ataupun dia kena buat haji yang baru? Dalam Islam, haji dia terbatal. Sebab dia buat benda syirik. Syirik ni dosa yang paling besar. Jadi tuan-tuan, kita kena tahu kalimah la ilaha illallah. Jadi orang yang tahu dengan ilmu, nafi juga isbat, dia akan faham la ilaha illallah. Dan ada hadis juga, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Hadis ni jelas. Barang siapa yang mati dan ia mengetahui bahawa tiada sembahan yang berhak disembah, ia mengetahui, kita nak highlight mengetahui tu dengan ilmu.
selain Allah, ya, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, maka akan masuk syurga. Maksud dia tahu kalimah la ilaha illallah. Yang kedua tuan-tuan, yakin. Tahu saja tak cukup, dia kena yakin dengan kalimah la ilaha illallah. Dia kena yakin, meyakini kalimah la ilaha illallah. Lawan kepada yakin adalah syak dan juga ragu-ragu. Syak dan juga raib. Maknanya seseorang meyakini secara tegas kalimah la ilaha illallah tanpa ada keraguan dan kebimbangan. Itu jelaslah. Firman Allah SWT sebagai terjemahan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ini dalam surah Al-Hujurat. Mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi syarat bagi la ilaha illallah yang kedua adalah kita hendaklah yakin dengan kalimah ini. Kita tak boleh syak, tak boleh ragu-ragu. Dan nak yakin macam mana tuan-tuan? Nak yakin, antara cara untuk dapatkan keyakinan adalah dengan belajar. Sebab ilmu tuan-tuan dia akan melahirkan keyakinan. Dan dalam ini adalah hadis sahih Muslim. Man laqita min wal hadzal a'id yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan, disebutkan yakin. Biha qalbahu fabashshirhu bil jannah. Ini ada satu kisah yang mana Nabi SAW berada di satu perigi, ambil duduk satu perigi. Kemudian hadis ini keluarlah. Dekat perigi tu ada macam dinding. Barang siapa yang engkau temui di balik penghalang ini yang bersyahadat la ilaha illallah dan hatinya yakin. Ini kita bincang, hatinya yakin terhadap hal itu, iaitu kalimah la ilaha illallah, maka berilah kabar gembira, ya, baginya berupa syurga. Dia ucap dengan yakin, bagi tahu inilah kabar gembira, dia akan masuk syurga bagi mereka yang mengucapkan dengan yakin. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan adalah al-ikhlas. Al-ikhlas. Ikhlas apa yang dia punya lawan dia tuan-tuan? Syirik dan juga riak. Iaitu bila kita ucap kalimah la ilaha illallah, kita hendaklah membersihkan amal dari semua cabang kesyirikan. Baik yang zahir ataupun yang batin. Yang batin ni macam orang semayang, dia buat kerana nak bagi orang nampak. Itu riak. Itu juga termasuk dalam perkara syirik. Jadi ucap ni tuan-tuan, ucap la ilaha illallah mestilah dalam ikhlas. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din." Kamu tidak diperintah untuk beribadah melainkan dalam keadaan ikhlas. Jadi kunci yang pertama mesti ikhlas dalam ibadah. Kita buat ikut sunnah macam mana pun, tapi kalau tak ikhlas dia tak jadi tuan-tuan. Syarat ibadah ada dua. Yang pertama mesti ikhlas, yang kedua mesti mengikut syariat. Contoh dia ikhlas tapi dia tak ikut syariat dengan betul. Contohnya dia semayang solat 2 rakaat selepas subuh. Boleh ke tak boleh? Bukankah itu waktu larangan? Dia niat ikhlas lah tapi dia semayang lepas subuh solat sunat. So dia mesti ikut syariat, ikut sunnah. Itu syarat ibadah. Dan juga termasuk syarat la ilaha illallah, dia mesti ucap dengan ikhlas. Ada hadis dalam Sahih Bukhari daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, as'adan nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Kita nak sebut khalisan. Khalisan ni adalah ikhlas. Orang yang paling bahagia, ni sabda Nabi, orang yang paling bahagia dengan syafa'atku di hari kiamat kelak adalah orang yang mengucapkan dengan ikhlas. Daripada hati dia mengucapkan kalimah dengan ikhlas, kalimah la ilaha illallah daripada hati dia. Itu orang yang paling bahagia yang akan dapat syafaat. Jadi nak dapatkan syafaat, kita kena ucap la ilaha illallah dan dengan ikhlas. Dan yang seterusnya, as-sidq. As-sidq ini adalah jujur. Mungkin tuan-tuan pernah dengar sahabat Nabi yang dinamakan as-sidq. Siapa dia? Abu Bakar as-sidq. As-sidq ni makam paling tinggi tuan-tuan. As-siddiq, kemudian as-syuhada' was-salihin. Paling atas sekali para Nabi dan juga Rasul lah. Nabi dan Rasul tu memang tak ada chance nak dapat. Hebat macam mana kita pun tak boleh dapat jadi Nabi dan juga Rasul. Nabi ada berapa tuan-tuan? Nabi ada berapa? Nabi ada 124,000. Rasul ada berapa?
Rasul ada 313. Tetapi yang wajib diketahui cuma 25. Hebat macam mana pun tuan-tuan, tak boleh jadi Nabi, tak boleh jadi Rasul. Siddiq boleh jadi tak? Tak boleh juga. Putus asa. Siddiq susah tuan-tuan. Sahabat Nabi antara yang berjaya dapat adalah Abu Bakar Siddiq. Macam mana Abu Bakar Siddiq boleh dapat tuan-tuan? Satu kisah yang mana ketika Nabi SAW peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' ni ke mana tuan-tuan? Isra' ni naik. Isra' ni pergi ke Palestin. Mi'raj ni naik ni atas. Jadi tuan-tuan, Nabi pergi ke Palestin dalam masa satu malam. Sebab kalau kita belajar sirah tuan-tuan, orang kalau nak pergi Palestin daripada Mekah, nak ke Palestin dia kena lalu Madinah dulu. Naik atas ke Madinah, lepas tu naik atas lagi. Biasa perjalanan memakan masa 3 minggu. Tapi Nabi boleh pergi dalam masa satu malam. Jadi waktu tu tuan-tuan, umat Islam ni tahun mula-mula di Mekah, umat Islam ramai tapi lemah. Kebanyakan lemah daripada hamba, daripada orang-orang susah dan sebagainya. Orang kaya tak banyak masuk Islam waktu mula-mula. Jadi tuan-tuan, bila sahabat-sahabat Nabi tahu yang Nabi pergi ke Palestin satu malam pergi balik, bukan pergi balik, sahabat-sahabat Nabi pun macam tak berani nak katalah. Jadi orang-orang Mekah tu, orang musyrikin Mekah, mereka sangat gembira. Orang Mekah ni dia cari poin je yang boleh jatuhkan Islam. Jadi dia dapat poin yang Nabi pergi ke Palestin satu malam pergi balik. Jadi dia pun menjaja berita-berita ni, dia sebarkan. Zaman dulu tak adalah media sosial. Tak tahu macam mana dia sebarkan, tapi dia jumpa dengan orang bagi tahu, kau percaya ke Nabi Muhammad ni? Kau percaya tak Muhammad ni dia pergi ke Palestin pergi balik dalam masa satu malam? Macam luar akal lah. Macam kita lah. Lepas ni saya kata, lepas ni saya pergi Mekah kejap. Lepas ni semuanya saya balik. Agak percaya tak? Macam tu lah orang zaman dulu. Tapi Nabi lain. Nabi Masya Allah. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi pun terdiam. Lepas tu dia jumpa sahabat yang paling rapat dengan Nabi, iaitu Abu Bakar. Dia jumpa dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kau percaya tak yang Muhammad ni dia pergi ke Palestin malam tadi, kemudian dah balik lah? Apa kata Abu Bakar? Aku akan percaya walaupun apa yang baginda katakan. Dan itulah yang tersebab dia mendapat julukan As-Siddiq. Setakat kita baca buku sejarah ni, yang seorang kita tahu As-Siddiq. Dan kelebihan Abu Bakar ni, kata Nabi SAW, kalau ditimbang seluruh iman umat Islam, bukan iman sahabat, iman sahabat, iman umat Islam, termasuk Umar, Osman, Ali, sampai hari ni, ditimbang dengan iman Abu Bakar, Masya Allah tuan-tuan, tak dapat lawan iman Abu Bakar. Seluruh iman ditimbang, umat Islam ditimbang dengan iman Abu Bakar, tak dapat lawan iman Abu Bakar. Ini makam As-Siddiq. Jadi Siddiq makam yang paling tinggi. Jadi kita mestilah mengetahui kalimah La ilaha illallah ini dengan jujur. Ada kisah tuan-tuan, As-Siddiq dalam surah Al-Munafikun. Iza ja'akal munafikuna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu syahidu innal munafiqina la kadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengaku bahawa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Ya, ini kisah kat Madinah lah. Madinah ada orang munafik. Tetapi tuan-tuan, Allah mengetahui bahawa sesungguhnya kamu adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang berdusta. Jadi tuan-tuan, orang munafik ni dia ucap kalimah la ilallah, cuma dia tidak ikhlas. Dia tidak ikhlas dan dia tak jujur lah. Kita nak bincang tentang jujur. Dia tidak jujur dalam mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Munafik ni satu masalah juga. Munafik ni antara kita dalam masyarakat tuan-tuan, kita ada tiga jenis orang. Kita ada tiga jenis. Yang pertama tuan-tuan, orang Islam lah, orang beriman. Yang kedua orang munafik. Dia Islam tuan-tuan, dia pura-pura. Dia macam tadi dalam Quran surah Munafikun, dia mengucapkan kamu adalah Rasulullah, kamu adalah utusan Allah. Tetapi dia tidak siddiq, dia tidak jujur. Munafik. Yang ketiga tuan-tuan, orang kafir. Antara orang kafir dengan orang munafik, mana yang paling bahaya? Orang munafik. Kalau kita tahu balasan bagi orang munafik, dia berada di asfala minan nar. Dalam api neraka tuan-tuan, orang munafik paling bawah. Jadi dosa dia lagi besar. Ya, orang munafik. Dan Masya Allah tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi ni sangat berjaga-jaga pada sifat orang munafik. Dan kadang-kadang kita tak terfikir pun, ada sahabat-sahabat besar yang jumpa dengan Huzaifah bin Yaman. Sahabat Nabi ada banyak. Yang menyimpan rahsia ni ada seorang sahabat, nama dia Huzaifah bin Ibn Yaman. Ya, Huzaifah bin Yaman. Jadi Huzaifah bin Yaman ni dia menyimpan rahsia-rahsia Nabi. Dan dia menyimpan senarai nama orang munafik. Dia simpan nama dia seorang munafik. Dan orang munafik tuan-tuan, sahabat dah minta izin nak bunuh, Nabi tak bagi.
Nabi kata kalau kita bunuh orang munafik, orang akan ingat kita bunuh sahabat-sahabat kita, orang Islam. Sebab itu juga hari ini tuan-tuan, ada orang yang macam Islam, dia pura-pura Islam tapi dia cakap bagi pihak yang non-Muslim untuk lawan Islam. Kita nak marah dia tak boleh sebab dia orang Islam. Antara yang paling besar kemunafikan pada hari ini kita nampak adalah disebut sebagai antara firqah yang paling besar yang masih bertahan sampai hari ini adalah firqah Syiah. Ulama kata Syiah ni adalah kumpulan yang paling munafik. Tuan-tuan tengok Quran lain. Al-Quran dia lain tuan-tuan. Azan dia lain, syahadah dia lain. Cara dia kuburkan jenazah pun lain. Tuan-tuan tengok diorang kubur dengan jenazah macam mana. Kita kubur baring kan. Diorang kubur tegak. Itu antaranya lah. Saya rasa kita Selangor, masya-Allah, memang kita tak benarkan amalan Syiah sebab ini adalah munafik yang paling jelas. Pernah berlaku di Masjid Nabawi yang satu ketika mereka ziarah makam Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dengan Abu Bakar dengan Umar dia ludah. Sebab bagi mereka tidak sempurna iman seseorang selagi mana dia tidak melaknat para sahabat. Dan zikir mereka selepas solat adalah melaknat para sahabat. Itu antara contoh munafik yang paling besar dan hari ini masih ada lagi. Ya, tentang munafik. Jadi tuan-tuan, orang munafik mereka ucap kalimah la ilaha illallah. Macam kita jumpa orang Syiah, kita kata dia ucap Allah sebagai Tuhan, kemudian Nabi Muhammad sebagai Rasul, dan dia tambah lagi satu, ada top up Ali sebagai imam dia. Tapi orang-orang tokoh-tokoh macam Sayyidina Ali, Hasan, Husain tu semua tak mengaku Syiah, tapi dia orang digunakan sama macam orang macam Kristian, Nasrani. Mereka mengangkat Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Nabi Isa tak mengaku Tuhan pun. Dia pergunakan sebagai branding. Jadi kita tahu surah munafik bahawa mereka juga mengucap la ilaha illallah tapi tidak diterima. Dan syarat seterusnya adalah al-mahabbah. Al-mahabbah adalah cinta. Jadi tuan-tuan, bila kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tuan-tuan, kita mesti cinta kalimah ni. Ada orang dia mungkin anggap enteng dengan kalimah la ilaha illallah. Kata lawan bagi cinta tuan-tuan apa dia? Benci, al-bughd, dan juga al-karbu, marah. Bila ucap la ilaha illallah dia marah, bahkan dia benci pula. Itu ia telah berlawanan. Jadi tuan-tuan, orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah wajib cinta pada Allah, Rasul dan juga agama Islam, dan juga perintah-perintah yang Allah perintahkan kita, dan juga untuk kita jaga batas-batasan. Ada orang dia ucap kalimah la ilaha illallah tapi bila kita suruh dia semayang dia marah. Sebenarnya tak lengkap kalimah la ilaha illallah sebab dia tidak mencintai kalimah la ilaha illallah. Bila dia cinta kalimah la ilaha illallah, dia kena mencintai syariat la ilaha illallah. Jadi ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikatan iman yang paling kuat adalah cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Ini makam yang tinggi, iman. Dan juga yang menunjukkan disyaratkan mahabbah dalam keimanan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan terjemahan sebab masa dah singkat. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya. Mereka sembah selain Allah dan mereka cinta berhala-berhala mereka. Sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi dalam cinta Allah kita tak boleh mensyirikkan. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah SWT. Ini cerita zaman dulu tentang orang dulu dia cinta Allah tapi dia cinta berhala-berhala dia. So tidak boleh. Dan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang ada pada diri seseorang ia akan merasa manisnya iman. Kita pernah dengar hadis ni. Ada tiga benda yang ini tanda dia dapat merasa manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasul lebih dicintai daripada selainnya. Yang kedua, dia mencintai seseorang kerana Allah, dia berukhuwah seseorang kerana Allah Taala. Yang ketiga, ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah dia diselamatkan daripada api neraka. Yang pertama, dia cinta Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Ini antara tanda orang yang merasai manisnya iman. Dan seterusnya, yang keenam adalah inqiyad, iaitu patuh. Jadi orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah ni tuan-tuan mesti patuh pada syariat Allah dan taat pada hukum Allah serta pasrah kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara syarat kepada kalimah la ilaha illallah, dia mesti taat. Dan lawan kepada taat adalah apa tuan-tuan? Al-tarku, meninggalkan. Jadi bila dia faham kalimah la ilaha illallah ni tuan-tuan mesti taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah kata A, dia kena ikut.
Sekarang tuan-tuan bila ada dalam Quran, ada hadis bila menyebutkan tentang perintah, kadang-kadang kita banyak alasan. Kita kata, oh, mungkin ni sunat. Biasa macam tu tuan-tuan. Sahabat Nabi tuan-tuan, tak ada pun tanya Rasul, ya Rasulullah, ni wajib ke sunat? Tak ada pun, saya tak pernah jumpa lagi sahabat Nabi tanya. Mereka kata, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami ikut. Mungkin kalau hari ni kita sebut satu amalan tu, orang kata, ni wajib ke sunat? Ke harus? Dia memilih pula. Ya, sedangkan dalam ibadah tuan-tuan, kita kena ikut. Tapi ada konsep tuan-tuan, dalam ibadah tuan-tuan, kita buat yang kita mampu. Tapi yang jahat, tak boleh yang kita mampulah. Kita tinggalkan terus. Dalam benda kebaikan tuan-tuan, kita buat yang kita mampu. Dan cara motivasi untuk tuan-tuan motivasi buat amalan kebaikan ni, fastabiqul khairat ni, adalah kita melihat orang-orang yang di atas kita. Dalam bab akhirat tuan-tuan, kalau nak motivasi, jangan tengok orang bawah kita. Alah, dia pun tak pergi masjid, aku tak boleh. Tak jadi. Dia pun baca 3 helai ni Quran setiap hari, aku 4 helai dah okeylah. Dia tak boleh tuan-tuan. Dalam benda akhirat tuan-tuan, kita tengok benda orang yang di atas. Sebab tu saya suka bagi contoh tuan-tuan. Macam solat malam, baca Quran. Kita ambil contoh orang-orang lama. Macam Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan mungkin pernah dengar kisah ni. Imam Ahmad bin Hanbal, dia melakukan solat qiyamul lail. Berapa rakaat tuan-tuan? Berapa rakaat? Berapa tu? 1000. Imam Ahmad bin Hanbal tuan-tuan, dia solat malam qiyamul lail 300 rakaat. 300 rakaat. Baru-baru motivasi baru tercabar ni kita pun. Jadi tetapi tuan-tuan, anak dia kata, Abdullah, tetapi kalau ayahku sakit, kita kalau sakit solat berapa? Tak buat lah. Tak buat lah, rehat lah. Tapi kalau ayah dia sakit, Abdullah ni kata, ayah dia Muhammad, kalau ayah aku sakit, dia akan solat separuh. Dia akan solat separuh. Separuh berapa tuan-tuan? 150. Barulah rasa tercabar tuan-tuan. Contoh mudah tuan-tuan, Al-Quran. Baca Al-Quran pada bulan Ramadan. Biasanya Ramadan semua jadi Masya Allah, jadi malaikat. Lebih baik. Jadi tuan-tuan, bulan Ramadan kita akan khatam berapa kali? Okey, masjid kita khatam berapa kali? Sekali ya, surah Nur. Sekali. Tapi Imam Syafi'i pada bulan Ramadan tuan-tuan berapa kali khatam? Al-Imam Syafi'i. Anak murid dia kata, Imam Syafi'i khatam Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak 60 kali khatam. Satu hari dua kali, pagi dengan petang. Pagi sekali, petang sekali. So, baru rasa, insyaAllah, kita khatam 2-3 kali Ramadan pun tak boleh lawan lagi. Itu antara contoh kita nak motivasi diri kita. Dan akhir sekali tuan-tuan, iaitu Al-Qabul. Qabul maksudnya kita menerima. Kata lawan pada menerima adalah ar-raddu, menolak. Ya, seseorang hamba wajib menerima kalimah la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya dengan hati dan juga lisannya. Jadi kita ucapkan tuan-tuan dengan sebenar-benar pada hati dan lisan kita. Kita menerima kalimah la ilaha illallah ni. Dan Allah telah mengesahkan kepada kita tentang dalam Quran kisah-kisah orang-orang terdahulu yang telah terselamat disebabkan mereka mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya, banyak kisah-kisah dari orang zaman dulu yang mereka selamat sebab mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dan alhamdulillah kita memohon taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengamalkan 7 syarat ini dengan baik. Kita fahamkan ada 7, ada ilmu, yakin, ada qabul, kita terima, ada inqiyad, kita patuh, ada jujur, ada ikhlas dan juga cinta kepada 7 ini, cinta kepada kalimah la ilaha illallah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sentiasa membantu kita sebab kita berada pada zaman yang sangat mencabar. Ya, saya kira zaman kita zaman yang mencabar. Ya. Walaupun hari ini masjid dah pakai aircon, dah ada kemudahan, tapi tuan-tuan kita kadang-kadang susah juga nak pergi ke masjid ataupun nak hadir ke majlis ilmu. Dan kita tuan-tuan, bila kita sibuk baru kita teringat. Bila kita sakit baru kita teringat. Ya, sebab tu Nabi sebut, ni'matani maghbun kasirun minan nas as-sihhatu wal farah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang manusia sering lupa. Dua nikmat manusia sering lupa iaitu nikmat sihat dan juga masa lapang. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, hari ini Allah Taala berikan kita masa lapang untuk kita berada dalam majlis ilmu dan Allah bagi kita kesihatan untuk kita dengar majlis ilmu. Ya, mudah-mudahan ini satu nikmat yang cara kita bersyukur kepada Allah Taala dengan kita menggunakan nikmat tersebut sebaik mungkin. Jadi kita memohon taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu Taala. Ya, yang baik kepada Allah Subhanahu Taala, yang lemah yang ada kelemahan dari saya sendiri. Jadi kita akhir dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan?
Macam mana? Sebutan La ilaha illallah. Dia punya harkat tajwid dia. La ilaha illallah. La illa panjang. Sebab dia ada variasi La ilaha illallah. Illallah tu ada sabdu. Illallah. La ilaha illallah. Dia sana mudah je tuan-tuan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Satu harakat tu macam mana nak baca? Laju. Dia tak jadi, dia tak sampai masuk lah. Sebab tu bahasa tuan-tuan dia tak boleh jadi. Macam kita sebut Allahu Akbar pun kalau tuan-tuan baca Allahu Akbar tak jadi. Kalau Hamzah, kalau kita baca kaedah bahasa Arab, bila A dibaca dengan panjang, dia akan bermaksud apakah. Kita baca Allahu Akbar. Kalau baca Allahu Akbar, dia akan jadi tanda soal. Adakah Allah Maha Besar? Dia tak jadi. Jadi dia mesti ikut. Ikut kaedah bahasa Arab lah. La ilaha illallah. Kalau baca la ilaha illallah tak panjang, saya tak tahu macam mana pula. Dia baca la ilaha illallah, kita bersebut la ilaha illallah. Dua harkat. La ilaha illallah. Jadi saya ada soalan tentang cara mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Saya rasa yang susah sebut tu Allah. Kalau orang India sebut Allah kan. Itu saya tengok ramai orang Pakistan dia sebut Allah. Tapi Allah. Tapi itu tidak ada masalah lah. Ya. Yang penting kita faham maksud dia. La ilaha illallah. Kita faham kalimah la ilaha illallah. Yang itu yang paling penting kita memahami maksud kalimah la ilallah. Sebab itulah punca dakwah akidah ni lah punca dia. La ilaha illallah. Mengajak manusia mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Cuma hari ni dakwah la ilaha illallah orang tak nampak sangat. Sebab kita suruh ucap. Satu masjid boleh ucap. Tapi cuba cerita, boleh tak cerita tentang kalimah la ilallah? Mungkin tak tercapai masuk kalimah la ilallah. Okey? Ada lagi soalan?